Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talifa Family. Kali ini kami dalam perjalanan menuju tempat wisata yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Garut. Perjalanan kami berawal dari Bandung melewati Majalaya untuk menuju ke Jalan Patrol. Jalan untuk menuju ke Kawah Kamojang, jalannya cukup menanjak ya. Selain jalannya menanjak, jalannya banyak sekali belokan yang tajam. Nah, kami pun akan memasuki Pertamina Geothermal Energi. Karena tempat wisata Kawah Kamojangnya berada di wilayah sekitar Pertamina Geothermal Energi. Akhirnya kami pun sudah sampai di tujuan wisatanya. Jumpa lagi di channel Talifa Family. Sekarang saya sedang berada di Kawah Kamojang ya, Sobat Talifa. Ini untuk HTM-nya, untuk kendaraan roda 4-nya kita bayar Rp15.000 ya, itu terhitung parkir. Terus per orangnya kita bayar Rp35.000 dan ini sudah diberi gelang ya untuk pemakaian nanti ke dalam wisatanya. Untuk tempat parkirnya pun di tempat wisata ini cukup luas juga ya. Sobat Talifa, saya kesini akan melihat kawah yang ada di Kamojang ya. Treknya aman, tidak terlalu sulit juga. Perjalanannya pun nggak terlalu jauh ya dari Bandung. Nah, Sobat Talifa, bisa kita lihat ya, di sana ada penginapan tuh. Jadi di sini konsepnya kayak tenda-tenda gitu. Bagus banget ya, di sini. Enak, pokoknya nyaman, suasananya sejuk banget. Ya, berjajar ya. Tapi saya belum bertanya juga sih di sini budget nginapnya juga berapa. Ini juga. Jadi konsepnya kayak camping-camping gitu ya. Seru kayaknya kita kalau sambil camping di sini ya, Sobat Talifa. Itu kayak ada uap-uap gitu ya. Saya lihat sih itu kayaknya kawah juga, namanya kawah kereta api. Mari kita deketin ya, Sobat Talifa. Nah, di sini juga terdapat uap gas alam yang mengeluarkan asap, namanya kawah kereta api. Nah, Sobat Talifa, ada kepulan asap ini ya. Inilah aliran kawah juga ya. Dan sebelah sana pun sama, itu juga aliran kawahnya. Ini ada lubang kayaknya aliran kawah juga ya. Nah, itu yang putih-putihnya itu kayaknya belerang sih. Dan ada suara gelembung-gelembungnya gitu. Ayo kita lanjutin lagi ke atas. Cobain tangan saya cemplungin ke kolamnya ya. Kita coba panas atau enggak. Oh, hangat ternyata. Tapi airnya sedikit berbau, kayaknya bau itu ya, bau belerang. Nah, ini fasilitas toiletnya ada ya di sini, jadi jangan khawatir, ruang gelas atau ruang ganti toiletnya ada di sini. Kayaknya ini termasuk terhitung baru ya, jadi mesti bagus. Kawah Kamojang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawah ini berada di dalam kawasan Geopark Ciletu Palabuhan Ratu, yang juga merupakan salah satu geopark global UNESCO di Indonesia. Kawah Kamojang terkenal dengan fenomena alamnya yang menakjubkan.
Dan kawah ini merupakan kawasan geotermal aktif dengan uap panas dan belerang yang terus keluar dari dalam bumi. Kawah ini memiliki luas sekitar 25 hektar dan terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Kawah Kamojang menawarkan pemandangan yang sangat eksotis dengan latar belakang perbukitan dan hutan hijau yang memikat. Selain itu, suara desiran uap panas yang keluar dari dalam bumi memberikan pengalaman yang benar-benar unik. Sobat Alifa bisa melakukan aktivitas menarik di Kawah Kamojang, seperti jalan-jalan di kawah. Sobat Alifa juga bisa berjalan-jalan di sekitar kawah dan merasakan atmosfer geotermal yang sangat unik. Lalu, Sobat Alifa bisa juga mandi di air panasnya di sekitar Kawah Kamojang. Dan di sini juga memiliki kolam-kolam air panas yang dapat digunakan untuk mandi. Air panas alami ini diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Kayaknya jembatan masih baru ya. Nanti saya akan lewatin ke jembatan gantung ini ya. Apa nih, kawatnya juga kayaknya masih pada baru, talinya juga masih pada baru. Jadi tanpa buat pengaman gitu, kita masih safety tanpa itu ya. Ini saya nyobain ke jembatan gantung, tingginya segini aja deg-degan loh, soalnya goyang-goyang. Kita bisa bersantai duduk di sini ya, di bawah pepohonan yang rimbun ini. Kita bisa sambil lihat dari atas ini kepulan-kepulan asap ya, aliran Kawah Kamojangnya. Saya akan mulai turun ke bawah ya. Ini lumayan loh jalannya. Tuh. Curam ya, jadi Sobat Alifa yang mau datang ke Kawah Kamojang ini tetap harus berhati-hati, apalagi yang membawa anak-anak ya. Sobat Alifa, berwisata ke Kawah Kamojang ini sekarang udah jadi bagus ya. Pertama, dari area-area pembaharuan jalan sampai tata kolam, dan pokoknya mah segala lah, dari jembatan-jembatan tali yang kita tadi lewatin. Pokoknya mah udah aman, jalannya kan dulu ini masih tanah. Nah sekarang udah bagus ya, kayak disusun jadi tangga gitu dan berbatu, jadi gak ada licin-licinnya kalau mau jalan-jalan. Sekarang kita mau jalan menuju ke jembatannya ya. Wah Sobat Alifa, ini jalannya bagus banget ya, udah pakai kayu. Jadi jalan ke sini kayak berasa kayak di mana gitu ya. Naik ke jembatan barunya yang ada di Kawah Kamojang.
Sobat Alifa, jembatan Gunung Bright ini betul-betul sangat bagus sekali ya. Tidak kalah menariknya dari jembatan yang ada di Ciwidey dan di Sukabumi. Ini juga tidak kalah menarik dan betul-betul sedikit menegangkan juga. Menegangkan ya untuk melewati jalan ke Glory Bridge ini, karena ini lihat alasnya jadi bolong-bolong ya. Nah Sobat Alifa, saya nyobain duduk nih di Glory Bridge ini, lumayan cukup menegangkan dan enak sih, jadi kayak terhembuskan angin gitu. Yeah! Dan pemandangannya pun bagus. Kalau saya lihat ini dari bahannya juga udah aman ya, memakai besi, terus batang-batang apa ini besinya juga bagus, udah terhitung aman. Nah Sobat Alifa, di sini juga sudah difasilitasi kafe ya. Jadi di sini bisa langsung membayar tiket, mengambil paketan, sudah plus-plus makanan. Dan ini kafenya yang ada di Kawah Kamojang. Sobat Alifa, untuk menuju ke Glory Bridge-nya yang jembatan tadi saya lewati, kita bisa melewati kafe ini, terus memutar dan berjalan langsung ke jembatan Glory Bridge tadi. Wisata kami di Kawah Kamojang. Jangan lupa saksikan video Talifah selanjutnya. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe channel Talifah Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.